Kita ke kabar lainnya, sebuah minibus terbakar setelah menabrak bagian belakang truk di Tol Jakarta Tangerang. Akibatnya pengemudi minibus harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka bakar. Minibus yang melintas di kilometer 23 Tol Jakarta Tangerang, tepatnya di Kecamatan Kelapa 2, Kabupaten Tangerang, Banten, terbakar Senin pagi. Percikan api yang menyambar tangki bahan bakar membuat api semakin membesar, meludeskan seluruh bagian minibus dan barang-barang berharga milik pengemudi. Meski sempat menyelamatkan diri, namun pengemudi minibus yang diketahui bernama Waryi harus dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka bakar 20%. Menurut Kanit PJR Induk Bitung Tol Jakarta Tangerang, diduga minibus menyalip pindah jalur dan menabrak truk usai melakukan zigzag dari arah Tol Cikupa menuju untuk Jakarta. Kendaraan sudah bisa dipadamkan, tinggal proses evakuasi, Komandan. Demikian apa dilaporkan, selamat pagi.